Assalamualaikum teman-teman sebangsa dan setanah air. Selamat datang di YouTube channel aku, Isnaini Soeharno, channelnya para pecinta anak usia dini. Nah teman-teman, ini tuh video spesial banget karena video ini aku tujukan khusus untuk para anak usia dini di Indonesia. Nah tapi seperti biasanya nih, sebelum teman-teman tonton sampai selesai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan untuk aktifkan pula tanda loncengnya biar kalau aku upload video baru teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya. Oke, jadi kali ini, untuk video kali ini aku akan mengajak teman-teman semua, teman-teman anak usia dini, yaitu teman-teman TK, teman-teman PAUD, semuanya kelompok bermain untuk membuat sebuah mainan yang bisa dipakai. Dan mainan ini tuh lucu banget, dijamin teman-teman bakalan suka. Oke, di sini aku udah siapin bahan-bahannya teman-teman. Ini ada kayak gini. Jadi ini adalah pola katak. Nah, kalau teman-teman pengen mendapatkan polanya, silakan nanti bisa di-download di grup Facebook aku. Nanti akan aku sertakan linknya di bawah ini ya, di description box yang pastinya. Selanjutnya, aku butuh 2 lingkaran warna putih. Lalu juga ada 2 lingkaran warna merah. Dan ini nih yang lucu banget. Nih. Tada! Wow! Ini adalah aplikasi mata kucing teman-teman ya. Lalu selanjutnya lem kesayangan aku, lem putih. Dan tak lupa juga ada gunting. Oke, untuk cara membuatnya kita bakalan gunting teman-teman. Jadi untuk yang bagian paling bawah ini nanti kita potong. Terus ini gak kepakai, ini bakalan kita buang ya. Oke, sekarang kita gunting. Aku bakalan menghadap kayak gini. Nah, yang kecil tadi kita buang aja karena itu enggak dipakai. Sekarang kita bakalan menggunting ke sini. Kelihatan enggak? Oke, kita potong ya sesuai dengan pola garis dari si katak atau si keropi ini. Tuh. Seperti ini ya teman-teman. Kita potong bagian pinggirnya. Dan ingat ya, si warna garis hitam ini jangan sampai ikut kepotong. So, jadilah pola seperti ini. Dan yang satunya kayak gini. Nah, selanjutnya aku bakalan nempelin potongan-potongan lingkaran tadi ke bagian sini teman-teman ya. Jadi untuk bagian belakangnya, ini kan merah ya, bagian belakangnya kita kasih lem, terus nanti bakalan kita tempelin. Yuk, sekarang kita coba. Yang merah ini, untuk pipi. Selanjutnya buat matanya kita tempel juga di sini biar kataknya lebih kelihatan hidup ya. Ini adalah aplikasi mata. Nah, lalu untuk potongan yang satu ini gunanya adalah untuk menyambung teman-teman. Jadi kita kasih lem. Tempel.
bagian sini juga. Kasih lem. Tempel deh. Nah, kalau sudah jadilah seperti ini. Dan teman-teman, untuk menyatukan yang bagian ini itu nggak harus pakai lem. Jadi teman-teman bisa minta bantuan ke ibu untuk menempelkannya menggunakan staples ya. Jadi nanti bakal lebih cepat. Oke? Nah, kalau udah jadi kayak gini, pakai deh. Wih, kayak gini nih jadi.